Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Tanjung Adi Mipmot Channel. Di video kesempatan kali ini guys, aku berada di Dam Karet bersama Aris Widianto dan Noki Nugraha. Ini kira sore guys, rawamin nang ini guys, tak ini guys. Tak jangan nak sini total pinggir kono lo guys. Tadi awakmu nak lokasi nang sampean langsung ngai ngopi ini guys. Nih, ini kan jeragaan nih guys. Cerakan berambang antar provinsi. Astagfirullahaladzim. Nanti pesannya di sana, guys. Nanti tak sepilin pesan di sana, guys. Ayo Dan, nah, gitu. Ya apa tanganin Dan? Jadi ini tempatnya. Ini kalau sore rame banget guys, berhubung ini nggak tahu ini tadi kok sepi. Tempatnya di sini guys, perngopian. Ada warung kopinya sini, dulu itu pos. Ini kalau sore tambah sore rame banget guys pengunjungnya, karena di sana itu ada Dam Karet. Nah ini tempatnya guys, ramai banget ini kalau sore. Berhubung ini kan nggak sore, agak siang. Masuk konek kopi reki kira lagu nih gitu antar. Ini tempat perkopiannya di sini, warung kopinya sama jeragan ini. Dan beli apa Dan? Kak belum ada perine komandan. Bagus banget guys pemandangannya di sana guys. Jadi kali sungai ini guys itu terpanjang nomor 2 di Jawa, di Indonesia, habis Bengawan Solo. Ini berantas dari sana ke sana terpanjang. Guyu pemandan yang guyu guys, pemandan yang guyu. Nanti tak rekamin sampai sana. Ini komandannya ya ini guys. Ini jeragan rempah-rempah ini guys. Gua tak upload ya Dan. Ayo Dan. Nanti agak malam rame ini guys. Pesen apa Dan, Bang Dan? Mercon. Mercon. Nanti ingat. Mau guys pesen es aja di mercon. Tempatnya di Kesamben, Jombang. Gabut lah guys, ngapain lagi ya, ya udah ngevlog ke mana itu Dam Karet. Katanya ini dibuat Belanda iya Dan, dibuat Belanda ya Dan, Dam Karet ini Dan. Siapa Dan? Kemenistan. Kaku pura Belanda, kupura Belanda ya. Sri Lanka. Belanda kok. Nah, sebelah sana rumah warga. Kalau lurus ke sana guys, sungai ini lurus ke sana itu ke Mojokerto, Rolak Songo. Kalau ke sana itu sungai mana ya? Ya tetap sungai Berantas, tapi nggak tahu sana
sampai Nganjuk mungkin. Di sana ada orang mancing, nanti tak rekamin guys ke sana nanti. Nah ini karetnya itu dipompa guys. Nanti kalau dibrol atau dialirin itu dikempes seperti yang utara sana. Dikempes terus air itu bisa mengalir seperti yang utara sana. Sebelah sini masih ditutup. Nanti dibuka itu kalau musim kering gitu. Jadi kalau lihat di sana bahaya banget guys. Nanti tak rekamin di sana guys kapan-kapan kalau ada waktu. Karena yang dibuka kan pintu yang sebelah sana, yang sini enggak gitu. Ada. Ada. Bentar guys. Saking pundi, saking watu dakon, Mas. Watu dakon iki lho nggih. Oh. Nggih. Oke, guys. Ini udah pesan dan komandan saya ini udah pesan tadi bawa dua. Ini komandannya ini, guys. Nanti tak sepilin sampai sana, guys. Tempatnya ini esnya, nanti kita duduk di sana mau atap sekali. Dan hati-hati lu dan nikin dan talanin dan. Monggo, Mas. Nah, ini guys, kalau di apa itu dikempes itu ini bisa diairin air. Jadi kan ini ditutup, yang dibuka kan sebelah sana. Ini kayak gini guys, katanya itu ini karetnya itu pembuatannya dari Belanda guys. Dari Belanda. Mantap banget. Terus di sebelah sana ada orang mancing. Lah itu orang mancingnya dapat guys. Masih paham guys. Oh itu dapat guys ya. Dapat banyak guys. Mantap banget. Oh banyak. Oke loh dapat banyak guys. Mantap bisa buat lauk. Karena juga banyak orang mancing. Ini tadi esnya. Wuhu. Kayak gini guys. Oh iya dapat itu guys. Buat lauk ya. Ini minumnya mantap banget. Mau soal aja nih Mas. Lu itu guys, dapat guys. Iki mah oleh wake nang kene. Mantap. Ini juga ada orang mancing sebelah sini. Jadi ini yang dibuka adalah pintu sebelah sana, guys. Kalau pintu ini jarang dibuka karena kan lebar banget. Jadi yang dibuka itu sebelah utara sana. Nanti kapan-kapan tak sepilin sebelah utara sana guys. Itu sana dibuka. Oh, wadah dia itu. Oke, ini berhasil, ini barang nol. Iya, besar banget, aku yumno guys, tak yumno. Itu orangnya dapat itu guys. Jauh banget ini guys, lokasinya guys. Jadi gak ngatasi. Woi, gede ya, Jon, yo. Wih besar banget guys, baru datang itu tadi guys. Desaan kini loh padang tekoyo. Kalau pemandangannya guys mantap banget, pemandangannya sangat indah banget guys. Minum es le. Ya pokoknya kalian kalau mau ke sini nanti tak Sherlock bersama komandan saya itu tadi. Komandan batalion. Ngene iki ana lagi. Mantap guys. Esnya cukup 4.000 guys. Tapi sawaker. Mantap.
sejuk banget. Itu guys hasilnya guys, banyak banget.